8 kan? Kayu. Balik sini ya, cuma ya, nggak apa-apa. Ini tangannya, mungkin ikan. Ini betul-betul di dangkal betul ini kelihatan betul dia. Ini 50 cm aja dalamnya ini. Iya. Dia ini makanya masih timbul karena memang orangnya gemuk. Gemuk banget. Gemuk. Padahal rapat ke bawah itu teman-teman. Ini besar betul dari sikap air dari kuliah. Ya, kasihan. Dari sekian buaya, Rizka memang paling besar Pak ya? Ada yang paling besar, nah cuma dia itu keluar masuk. Iya. Namanya kami gelar si satu pendekar satu mata karena dulu dia pernah orang kerja di sungai, dia lewat jadi kena anu dia. Beko. Anunya kena sepakat apa? Beko yang penggali tanah itu. Jadi matanya kena satu. Satu, jadi satu aja ya. Iya, tapi belum masih segini besarnya dulu. Sekarang 8 meteran. Berarti lebih. Tapi boy yang itu Pak akrab enggak sama orang? Enggak akrab dia, nak. Cuma dia enggak juga agresif lihat orang enggak. Jadi memang Rizka aja di sini ya, yang akrab. Cuma yang menjaga ini sungai Rizka. Insyaallah. Jadi itu suatu-suatu aja masuk kalau ada seperti buaya yang lain. Misalnya masuk ke sini tanpa izin dia, dia itu yang ngusir, yang besar itu. Nah, itu. Putri ya, memang dia di sini tempatnya tinggalnya. Apa dia memang diusir di sini Putri ya? Orang ada papinya di sini kan? Dari jadi, kecil. Jadi itu dia sering naik ke atas itu memang didatangin rumah kita ya, aja Pak ya. Dia sering naik ke atas itu memang dia khusus ke rumah. Kadang kalau enggak ada makanan dia langsung ke atas ke tempat warga yang mengenal dia. Tapi seluruh warga Guntu semua kenal dia. Yang penting dia orang punya stok ikan atau ayam pasti keluar dari kulkas itu buat Rizka. Nah, itu teman-teman. Nah, pada teman-teman juga perlu tahu alhamdulillah sampai sekarang ini Rizka tidak pernah kasihan seperti misalnya menakut-menakuti orang, tidak pernah. Karena dia dari kecil saya ikut-ikutkan pergi memancing. Yang penting saya ke laut, pasti dia ikut. Walaupun dia tidak langsung ke laut sana, tapi dia tetap menunggu ke bakau. Menunggu di bakau, menunggu saya pulang. Setelah itu kami sama-sama pulangnya ke atas. Itu masih kecilnya. Sekarang dia sudah besar lagi. Begini ya jarang. Tapi dia sering terus, mau kemana? Enak aja ini. Cini dulu, cini. Bebe kan, Ci? Dia maju mundur, Pak. Maju mundur. Mundur-mundur, manja-manjanya ini, Mak. Hah? Perahu, nanti dia. Enggak, Pak. Enggak mau dia begitu, Mak. Enggak, dia mundur nanti. Kenapa? Enggak. Tahu dia. Bahwa ini sempit, ini enggak. Kurang habis dicium sama Pak. Batin dulu, Mak. Ini dekat-dekat Bapak dulu, ya. Delapan kan? Kayu. Buang kayunya. Hilang dulu. Buang dulu kayunya. Andutnya lagi, andutnya. Jatuh lagi. Sekali ada luka. Si Bapak lihat dulu. Nah, ya, yang agresif ya. Teman-teman itu Bapak Anggo lagi cari ya. Makanannya Rizka yang sedang jatuh. Tapi alhamdulillah Rizka tidak. Kenapa? Dapat dia. Ah. Lagi sih ya.